dari prodi S1 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Luputu Wijalestari dari prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Komacaya Galih Pertiwi dari prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sinaya Nadia. Saya dari prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Imadi Mudiana. Saya dari prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Gede Marta Hartawan dari prodi Ilmu Komputer. Rihitekarana berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana tri artinya tiga, hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Jadi, Rihitekarana artinya tiga penyebab kebahagiaan. Rihitekarana terdiri dari tiga bagian. Yang mana terdiri dari yang pertama, parahyangan, yang artinya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bakti itu dapat dinyatakan dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesarannya. Baik itu dengan cara beribadah, tirta yatra, yoga samadhi, maupun mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama. Kedua, yaitu palemahan, yang artinya hubungan antara manusia dengan lingkungan. Manusia hidup selalu bergantung pada alam. Maka dari itu, setiap manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Karena lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan serta dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Yang ketiga yaitu pawongan, yang artinya hubungan antara manusia dengan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Hubungan antar manusia harus selalu dijaga supaya hubungan selalu baik dan harmonis. Sekian video pembelajaran mengenai Trihitekarana yang bisa kompak kami sajikan. Om Santi, 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 Om.